Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Info Inspirasi. Nah, kali ini agak berbeda nih teman-teman. Kita akan mewarnai squishy homemade. Nih, ayo coba tebak nih, kira-kira squishy apa ya ini ya. Nah, kita akan painting the squishy. Oke teman-teman, sebelum kita warnai, jangan lupa ya di subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Nah sekarang kita akan warnai ya squishy-nya. Let's get started. Nah teman-teman, untuk mewarnai squishy ini kita hanya membutuhkan spidol aja. Ini squishy homemade-nya udah dibikin. Nah ini tisu dipakai nanti ya untuk menyerap bagian spidol yang masih basah ya, biar dia tidak meleber gitu. Oke, kita sekarang mulai warnai. Nah, teman-teman coba nih ditebak kira-kira ini squishy apa ya? Yo, siapa yang tahu boleh komen di bawah. Nah teman-teman, ini saat mewarnai menggunakan spidol kita pakainya lembut aja ya, kan soalnya ada yang pernah bilang tuh, kok waktu diwarnain pakai spidol tisunya robek gitu. Nah ini kan nggak robek nih, jadi teman-teman saat mewarnai ya itu biasa aja, nggak usah terlalu ditekan. Nih kita warnain seperti biasa aja yang ini. Tisu juga bisa kita pakai untuk memegang bagian yang udah di spidol agar tangannya nggak kena warna spidol, tapi jangan terlalu ditekan ya biar warna spidolnya nggak luntur. Nah, ayo siapa yang udah bisa menebak nih, ini squishy apa ya? Teman-teman, nih udah jadi nih. Nah,
siapa yang tahu ini namanya squishy apa nih? Ya, benar. Ini adalah squishy Cigiri Bread My Melody. Jadi ini yang karakternya Melody ya. Tuh, di belakangnya dia seperti ini. Ini depannya. Oke, teman-teman. Sebelum kita squeeze, kita keringin dulu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini slow nggak sih jadinya. Tuh. Slow kan, teman-teman? Tuh, naiknya cukup lama ya. Sekarang kita squeeze bagiannya. Coba ini kupingnya. Kupingnya gembul juga ya. Si Melody. Ini Melody Cigiri Bread. Nah, teman-teman jangan lupa ya, tonton juga video tutorial cara membuat squishy Cigiri Bread ya. Sudah ada di channel YouTube Info Inspirasi. Oke, ini udah jadi nih squishy-nya, tidak kita warnain. Menurut teman-teman gimana? Kalau saya sih cukup puas sih warnanya. Walaupun kalau untuk spidol, kalau aslinya kan lebih lembut warnanya. Cuma karena di spidol pilihan warna pinknya terbatas, jadi ya dia lebih terang aja gitu. Tapi nggak apa-apa, imut kan teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih ya sudah menonton video mewarnai squishy homemade. Thank you ya for watching this video and see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.